10 terbaik. Kategori digital dan kreatif Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 adalah peraih penghargaan 10 terbaik kategori digital dan kreatif. Juara harapan Desa Wisata Bala Barat KKRI Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Desa Wisata Baros, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa Wisata Sendang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa Wisata Kampung Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa Wisata Agrowisata Desa Kasi, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Juara 5, Desa Wisata Kampung Heritage Kayu Tangan, Kota Malang, Jawa Timur. Juara 4, Desa Wisata Negeri Rutong, Kota Ambon, Maluku. Juara 3, Desa Wisata Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Juara 2, Desa Wisata Bantar Agung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Juara 1, Desa Wisata Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dimulai dari peraih penghargaan 10 terbaik kategori digital dan kreatif. Ya, juara harapan Desa Wisata Bala Baraka. Ri Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Desa Wisata Baros, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa Wisata Sendang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa Wisata Kampung Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Juara 5. Juara 5, Desa Wisata Kampung Heritage Kajo Tangan, Kota Malang, Jawa Timur. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dan juara 4, Desa Wisata Negeri Rutong, Kota Ambon, Maluku. Juara 3, Desa Wisata Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan juara 2 juga, Desa Wisata Bantaragung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dan tepuk tangan untuk juara 1 kita. Yes, ini dia Desa Wisata Taruju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat dan kami mohon kesediaannya untuk Ibu Niwayan Giri Adnyani, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan naik ke atas panggung dan menyerahkan piala kepada para peraih penghargaan. Yaitu Desa Wisata Bala Baraka, Riga Esong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Desa Wisata Baros, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa Wisata Sendang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa Wisata Kampung Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan kita nanti akan masuk ke juara 5, yaitu Desa Wisata Kampung Heritage Kajo Tangan, Kota Malang, Jawa Timur. Itu juara kelima kita, ya. Akan mendapatkan 15 juta rupiah. Dan ke juara keempat, juara keempatnya ada Desa Wisata Negeri Rutong, Kota Ambon, Maluku. Maluku mendapatkan 20 juta rupiah. Woo, juara ketiganya nih ya. Ada Desa Wisata Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan hadiah 25 juta rupiah. Wow, itu juara 3 dapat 25 juta rupiah. Ya. Kalau juara duanya? Juara keduanya mendapatkan 30 juta rupiah. Desa Wisata Bantar Agung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dan juara pertama mendapatkan hadiah sebesar 35 juta rupiah. Yaitu Desa Wisata Taruju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat. Yeay. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Luar biasa.